siapa mau jadi juara? Aku lah sang juara. Masih semangat teman-teman? Baik, kalau begitu pemirsa saatnya kita masuk ke babak SMA seleksi menuju akhir. Di babak SMA ini kita akan bermain games ejak kata. Langsung saja pemirsa kita kesempatan untuk tim B di games ejak kata. Ejak kata yang pertama adalah menghitung. Silakan. M. Yes. E. Selanjutnya. I. Salah. U. Gak usah khawatir, setiap tim kita akan kasih 3 kali kesempatan. Jadi masih ada 2 kali kesempatan lagi. Tetap semangat. Oke, kesempatan kedua untuk tim B. Eja katanya adalah kelompok. K. E. K. Oke, kalau begitu kesempatan terakhir untuk tim B. Tetap semangat teman-teman, mana semangatnya? Ayo konsentrasi fokus ya. Ejakata yang terakhir nih untuk tim B nih, ini kesempatan terakhir. Aduh. Harus konsentrasi, ejakatanya adalah pengetahuan. Silakan. P. E. T. Salah. Oke, kalau begitu kesempatan untuk tim A, silakan maju. Oke pemirsa, kita kasih kesempatan untuk tim A di games Ejak Kata. Fokus, konsentrasi, nggak boleh ada yang kasih tahu. Ejak katanya adalah menggambar. M. E. N. Yes, selanjutnya. A. Salah. Semangat, masih ada 2 kali kesempatan lagi teman-teman. Ayo, ayo fokus. Siap ya. Tetap konsentrasi. Konsen, fokus. Fokus. Ya. Siap, ejakata yang kedua. Untuk Tima, ejakatanya adalah individu. I. N. D. Yes. U. Fokus. Oke, selanjutnya. Ayo. Individu. Kesempatan terakhir. Sayang sekali. 2 kali kesempatan gagal. Masih ada 1 kali kesempatan lagi. Satu lagi ya. Oke, kesempatan terakhir untuk Tima. Fokus, konsentrasi. Ejakatanya adalah keterampilan. E. T. R. R. Sayang sekali, 3 kali kesempatan semuanya gagal teman-teman. Baik, kalau begitu langsung saja kita lihat perolehan sementara untuk tim A dan tim B. Dan ini dia skornya. Untuk tim A, 0. Dan tim B, 0. Karena skornya masing-masing 0 atau sama, justru itu kita akan kasih pertanyaan penentuan untuk tim A dan tim B. Teteh Inka silahkan kembali tempatnya. Ayo, 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 ayo. Boyo sama Melai. Oke, buat teman-teman silahkan kembali. Oke, pemirsa saatnya kita bermain di babak penentuan antara tim A dan tim B. Siapa di antara tim A dan tim B yang bisa menjawab dengan baik, dia akan masuk ke babak bonus. Pertanyaannya. Bulan kemerdekaan Indonesia adalah bulan A. Agustus, B. Oktober. Silakan. Genjot terus, genjot. Ambil lagi. Oke. Cukup. Kita akan kesempatan untuk Filsa menjawab. Jawaban Filsa adalah Agustus. Dan jawaban yang benar adalah bulan kemerdekaan Indonesia adalah bulan Agustus. Benar.
Oke, selamat untuk tim apa nih? B. Selamat sekali lagi untuk tim B masuk ke babak bonus. Perwakilan untuk tim B, kira-kira siapa yang bermain di babak bonus? Iya, sepeda. Oke, kalau begitu pemirsa, saatnya kita bermain di babak bonus bersama dengan Rani dan Weni. Yeah. Harusnya salah satu di antara kalian ya, tapi nggak apa-apa. Langsung saja teman-teman, kita hitung bersama-sama. Hitungan ketiga siap diputar. Satu, dua, tiga. 5 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta rupiah. Oke teman-teman, saatnya kita akan akulasi skor keseluruhan antara tim A dan tim B dari babak SD, SMP, dan SMA. Siapa skor yang paling tertinggi dia akan masuk ke babak sidak, yaitu sidang akhir, untuk memperebutkan hadiah utama sebesar 15 juta rupiah. Langsung saja pemirsa, kita lihat bersama-sama perolehan skor untuk tim A. Ini dia, skor untuk tim A 200 dan tim B 400. Kalau begitu pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Apakah Weni dan Rani bisa mendapatkan hadiah utama di Siapa Mau Jadi Juara sebesar 15 juta rupiah atau tidak? Jangan kemana-mana, tetap di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah sang juara.